tahu Vi, lo sayang banget sama Christian. Tapi Vi, lo tuh cewek, Vi. Aku sudah menunggu kamu sekian lama. Dan aku sangat mencintai kamu. Aku mohon, beri aku kesempatan lagi, Vi. Malam ini, aku akan tunggu kamu di taman dekat kampus kamu. Malam ini, aku akan memasangkan cincin ini di jari kamu. Kalau itu tidak terjadi, aku akan melangkah maju. Aku akan belajar melupakan kamu. Kenapa kesadaranku begitu terlambat datang? Kenapa baru sekarang mataku akhirnya bisa melihat? Terlambat. Terlambat dan benar-benar terlambat. Livi, kamu di sini? Harel, kamu masih di sini. Kamu bilang kamu cuma nunggu aku malam itu. Tapi sekarang udah lewat. Semuanya udah lewat, kan? Memang gampang mengancam, Vi. Tapi ternyata hatiku sama sekali tidak bisa diatur. Malam itu aku memang menunggu kamu sampai pagi. Tapi ternyata kamu tidak datang. Aku kecewa. Aku sakit hati. Aku bersumpah aku tidak akan pernah datang ke tempat ini lagi. Tapi kenyataannya, sumpahku itu tidak bertahan lebih dari 24 jam. Besokan paginya, aku tak mampu menahan kakiku melangkahkan ke tempat ini dan menunggu kamu di sini setiap sore hingga larut malam, setiap hari. Dan aku hanya cuma bisa berharap. Berharap bahwa ada keajaiban yang bisa terjadi dalam hidup aku. Bahwa kamu tiba-tiba muncul di hadapanku. Dan mengatakan kalau kamu memang benar-benar sudah berubah. Kamu buat cincin itu ya? Hari ini aku datang ke sini. Aku cuma ingin bilang sama kamu. Kalau hati aku benar-benar udah berubah, ya. Benar-benar udah berubah. Pernah sendiri sebab engkau.